semuanya, semoga dalam keadaan sehat selalu. Kali ini saya sedang berada di alun-alun Kadu Gede, Kabupaten Kuningan ya. Seperti kita lihat di sini ada ikon khas ya, yaitu sebuah patung kadu atau durian. Makanya di sini disebut Kadu Gede ya. Kadu itu durian. Dan duriannya ini besar sekali, maka disebut Kadu Gede, durian besar. Oke. Namun di sini suasananya karena di sini siang jadi tempat lengang dan tidak begitu ramai. Tapi kalau sore hari di sini ramai dengan permainan-permainan anak dan banyak pengunjung ya. Belakangan ini alun-alun Kadu Gede ini banyak jadi perbincangan masyarakat karena di alun-alun Kadu Gede ini ada sesuatu yang hilang ya. Apa itu yang hilang? Tidak seperti biasanya, dulu kita kalau main ke sini, ke alun-alun Kadu Gede, di sini tampak rindang dan begitu sejuk. Tapi sekarang ini karena pohonnya seperti ini digunduli, jadi suasana tampak gersang ya. Tapi di sini ada penampakan baru di mana di sini ditata menjadi sebuah taman dan banyak wahana permainan anak. Nah ini kalau sore hari di sini ramai pengunjung ya, karena di sini banyak wahana permainan, jadi anak-anak bisa main di sini. Nah di sini ada salah satunya ada kereta-keretaannya, namun pada saat ini masih dibungkus karena ini masih siang. Nanti kalau sore ramai di sini, dan juga berjajar banyak warung-warung atau kedai-kedai di sini yang berjualan. Oke teman-teman, itulah keadaan alun-alun Kadu Gede saat ini ya, yang terbaru. Bagaimana menurut teman-teman, apakah lebih indah waktu dulu masih pohonnya rindang atau lebih indah sekarang? Silakan di kolom komentar ya.